dan terjadi di Kecamatan Bonehai, saudara-saudara sekalian. Baru ini kita mengetahui secara bersama-sama, saudara-saudara sekalian, bocah yang berumur 7 tahun itu telah mengalami, 7 tahun ini telah mengalami pemerkosaan, di mana pemerkosaan ini dilakukan sebanyak 5 orang, saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu, kami kembali turun ke jalan untuk menyampaikan bagaimana kemudian pihak kepolisian itu kemudian bisa menyelesaikan kasus seperti ini. Itu kemudian bukan aparat kepolisian bisa kemudian melakukan tugasnya dengan baik.